ada video baru lah. Video apa ni? Hai, buat apa tu? Hari ni saya ingin bincangkan mengenai internet. Internet dicipta oleh ARPANET pada tahun 1999. Antara kelebihan internet adalah kita dapat mempromosikan barang yang kita jual kepada orang ramai. Sebagai contoh, kebanyakan orang pada zaman sekarang mempromosikan barang mereka di Instagram. Selain itu, kita juga boleh berhubung dengan orang ramai sama ada di dalam atau di luar negara hanya melalui internet. Saya sendiri juga mempunyai kawan yang tinggal di luar negara seperti di Pakistan dan di Turki. Kita juga boleh mengetahui isu semasa dengan menggunakan internet. Kita tidak perlu lagi membeli surat khabar dan membawanya ke mana-mana. Tapi, kita hanya boleh gunakan telefon bimbit kita. Antara platform yang boleh digunakan untuk membaca berita-berita terkini adalah seperti Mstar Online, BH Online dan yang paling terkenal sekali adalah Astro Awani. Namun, internet juga mempunyai keburukannya. Sebagai contoh, ini. Internet juga boleh menyebabkan kita terlalai dan itu adalah faktor utama pelajar di sekolah gagal dalam peperiksaan. Antara keburukan lain penggunaan internet adalah penyebaran berita palsu yang boleh membawa kepada fitnah. Sebagai contoh ini. Baiklah, antara cara-cara untuk menggunakan internet secara berhemah adalah yang pertama, dengan menghadkan penggunaan kuota internet. Kita tidak boleh membeli kuota internet dengan harga yang sangat tinggi sehingga mencecah ratusan ringgit. Kita haruslah menghadkan penggunaan kuota supaya duit kita lebih jimat dan kesan yang buruk akan berkurang. Cara yang kedua adalah dengan memastikan kesahihan berita yang kita dapat. Dengan cara itu, penyebaran berita palsu akan berkurangan dan mencapai tahap sifar. Cara yang ketiga adalah dengan membuat jadual. Dengan cara itu, kita dapat membahagikan masa untuk menggunakan telefon bimbit dan belajar dengan betul. Cara yang keempat adalah dengan memastikan untuk apa kita gunakan internet ni. Dengan cara itu, kita tidak akan membuang masa kita dengan perkara yang tidak berguna. So, dengan cara itu, kita dapat menggunakan internet secara berhemah dan bijak. Oleh itu, kita haruslah gunakan internet secara berhemah untuk mengelakkan perkara yang buruk berlaku. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Afiq Irfan.